Istimewa Ramadan, Mahir Bahasa Arab melalui Al-Quran bersama Murabbi Arab, Ustaz Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Khair. Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah, bikhair. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Arab. So, dalam Mahir Arab dari Al-Quran, dalam surah Al-Falaq lagi, kita nak belajar Al-Uqad. Wamin syarrin nafathati fil uqad. Surah. Soalan uqad ni adalah simpulan-simpulan. Simpulan maksudnya? Simpulan-simpulan. So, perkataan yang kita nak belajar, uqad ni daripada uqdah. Uqdah ni dia punya mufrad dia punya tunggal dia. Jadi jamak dia adalah uqad. Uqdah. Okey. So dia ada kata dasar yang banyak. So kita nak ambil salah satunya iaitu aqdun. Aqdun. Aqdun ni akad lah. Salah satu makna dia adalah akad. Akad nikah? Akad nikah boleh, akad jual beli boleh. Akad nikah sekali lagi. Masya-Allah. Kau nampak nikah je. Taklah memang akad tu aku itu yang aku nampaklah. Teringin weh. Bila sebut akad je mesti pergi nikah Mesti ingat. Jadi halal. Banyak je benda yang guna akad dalam Ustaz. Betul. Banyak jual beli. Jual beli. Berterima kasih tu pun akad juga Ustaz. Okay, yang pertama bila kita ingat uqad, kita ingat aqdun iaitu akad. Okey. Yang kedua adalah aqidah. Oi, aqidah. Kita semua aqidah, aqidah. So daripada perkataan yang sama juga, kata dasar yang sama, aqada tu menjadi aqidah. Aqidah lah. Pegangan kita aqidah. Akad lah kan pegangan ni. So yang ketiga i'tiqad. Juga dalam bahasa Melayu kita sebut yang i'tiqad. Itu betulnya yang i'tiqad. Tapi apa lebih mendalam maksud i'tiqad ni sebenarnya? Kepercayaan. Kepercayaan. Pegangan kita. Pegangan kepercayaan. So kita recap balik. Yang pertama tadi apa? Aqada. Dia ada dia root. Dia punya root word dia adalah aqada. Aqada. So dia punya pecahan daripada aqdah tu aqdun. Aqdun. Apa aqdun tu apa Nas? Aqdun tu akad lah. Kau kau tahu. Kan? Akad apa Nas? Akad banyak jenis akad. Banyak jenis. Macam Ustaz Mawi cakap tadi akad jual beli. Tapi yang saya lebih ingat akad nikah lah. Yang kedua apa Nas? Naqada. Aqidah. Aqidah lah. Sebut sembarang lah naqada mana datang pula. Perkataan mana ni Nas? Aqidah lah. Aku tadi aku macam nak tertelan air liur aku nak macam tu. Akidah. Tertelan air liur ke tertelan kurma tu? Akidah. Akidah. Okay. Yang akidah. Ketiga i'tiqad. I'tiqad. Pegangan. I'tiqad lah kan. Pasal apa lagi? So saya nak sambung lagi satu perkataan itu hasada. Hasad. Min syarri hasidin idza hasad. So hasada ni adalah hasad lah, dengki. Dengki. Hasadah ni dengki. So, perkataan yang kita boleh belajar daripada hasadah adalah hasid. Hasid. Itu orang yang dengki. Yang dengki. Wa min syarri hasidin. Kita berlindung hasid dengan Allah daripada pendengki kejahatan yang dengki. Ataupun pendengki. Hasidin idha hasad. Hasudun. Yang hasudun sama. Hasud dengan hasid sama. Yang itu Melayu juga weh. Menghasut. So kita pun sebut dalam bahasa Melayu hasut kan. Kau jangan hasut orang untuk hasad dengki. Yeah, benda yang sama. Hasut. Okay. Kita jumpa di kelas seterusnya. Ya. Salam Mahir Arab dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana rasa macam di syurga lah. Assalamualaikum. Istimewa Ramadan, Mahir Bahasa Arab melalui Al-Quran bersama Murabbi Arab Ustaz Taufik setiap Isnin hingga Jumaat jam 9 pagi. Zayan #IndahDiHati.